Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah suasana nat pokok kita Arau Perlis, terletak di antara Arau dan Pau sebenarnya, tepi jalan. Ini memang ramai lah pengunjung, malang sekali. Rakaman yang saya buat, recording ini saya buat menggunakan Insta360 overheated, rakaman selama 1 jam lebih kurang overheated, dan dia punya file semua corrupted, jadi tak boleh guna. Ini adalah rakaman yang dibuat dengan kamera lain, kamera Akaso. Balance ada dalam 5 minit lebih. Jadi inilah yang ada, yang sejam punya rakaman rosak dan hilang. Jadi lain kali ya, kita kena main sekali lagi di nat pokok getah. Ini adalah gerai-gerai di tepi main road ni. Di dalam kebun kita sana lebih banyak lagi jualan. Tapi macam saya kata tadi lah, sayang sekali rakaman tu rosak. Dipanggil nat pokok getah kerana kawasan ni memang di kawasan pokok getah, dibuat pasal pagi ni. Jadi perkataan nat, orang sebelah utara sini, Kedah utara masuk dalam Perlis, hinggalah ke Thailand, pasal pagi dipanggil nat. Kalau sebelah Kedah selatan, sungai petani ke selatan, sampai ke Kulim, sampai Kulim nak baru dan kawasan Pulau Pinang, kalau sebut nat orang tak tahu apa dia. Jadi nat ini sebenarnya lah mungkin berasal dari perkataan Siam, dan digunakan di Kedah sebelah utara Kedah, Perlis, dan juga di Thailand sendiri. Bagi tunggu. Hijau ni tak apa mana hari, tak masak. Puisi dan boleh try lah ni, buah lima. Ya. Tak buah jambui dah. Tak mana dah bang? Ha? Tak mana dah bang? Tak mana apa? Tengok air lain luar buah tu lah. Nak buang ni? Buang? Buang. Nak bawa. Dia apa ni? Lah, nasi tomato. Oh, tomato. Ayam. Sila subscribe, like, komen dan share channel Junjungan Vlog.
Jumpa lagi dalam sesi yang lain. Assalamualaikum. Dua lima ni. Satu. Buang-buang, nak gantung lah kereta. Tidak tempat gantung. Beku lah, buat tunggu. Tak buat hal-hal. Hujan ni beku apa dia tebu pun pakai kat orang. Apa tu? Dia tebu sambil-sambil tu dia tolong. Tebu pun. Tebu ambil kat orang tanam lah. Tebu ambil kat orang tanam lah. Tidak, tanah ni. Tanah sendiri lah. Beku yang tu. Oh, InsyaAllah Allah bagi rezeki. InsyaAllah. Baik, sama.